Kita lihat ini namanya jenis revolver ya. Dan ini kita harus tahu dulu pistol. Pistol itu ya kita harus tahu singkatannya pistol sehingga kita bisa menggunakan. Saya tahu, Komandan. Oke, silakan. Pis itu damai. Betul sekali. Tol itu jalan. Yes, betul. Jadi kalau ketembak ini Anda akan hidup dalam jalan kedamaian. Nah. Bagus ya, mungkin dari versi Wendy. Pis itu pisah. Pis itu pisah. Tol itu tolong. Tolong. Jadi ketika mau berpisah, tolonglah jangan. Ya, jadi makanya menggunakan ini hati-hati. Ini, ya. Ya. Ini senjata kita dapat kebetulan dari pusat, dari Pindad. Jenis Pindad. Oke. Okay. Nah, karena kalau ini Pindad itu karena senjata. Kalau suka minjem-minjemin uang, pinjol. Oh iya. Kita beda-beda. Oke. Komandan. Ya. Kenapa namanya pelatuk? Pelatuk, kenapa? Karena cuma satu. Oh. Kalau banyak, pelatnas. Iya benar-benar. Kenapa namanya pelatuk? Kenapa? Karena kecil. Kalau gede, pelabuhan. Iya. Kenapa namanya pelatuk? Kenapa? Karena cuma satu. Iya. Kalau dia pintar, namanya bukan pelatuk. Apa tuh? Pelajar. Iya. Kita lihat ya. Ini bedanya dengan ini. Ini menggunakan, dia kokangnya tuh ada di sini. Kenapa harus dikokang? Apa dia eyang-eyang? Kaku. Mikir gua. Ya. Ini tidak ada kokangnya, tidak ada di sini. Ya. Tapi dia menggunakan di sini. Oh. Ya, dan ini berputar. Oke. Okay. Ya. Tarik ke belakang ya. Tarik ke belakang. Oke. Okay. Kenapa ini ditarik ke belakang? Gimana, Dek? Hah? Diam gini. Oke. Okay. Kenapa ditarik ke belakang? Iya, karena kalau tarik ke depan tadi ke sana. Segitu mudah. Oke, okay, coba Wendy, ya. Iya. Saya ambil target dulu ya. Sebentar. Kayak di area permainan. Jadi kayak orang tua. Oke, okay, ini ya targetnya. Waduh. Coba Wendy dari sana. Oke. Okay. Jadi kita nembak itu? Iya, tembak ini. Komandan yang pegang? Saya yang pegang. Ini kan dibutuhkan kejelian dan juga fokus. Oke. Okay. Ya. Tarik napas. Jangan tarik baja ya, tarik napas. Tarik baja nanti. Oke. Kurang pas. Fokus makanya. Fokus. Sorry bro. Fokus. Ya. Sudah mulai. Tangan di luar dulu ya. Ya ini bagus itu. Tangan di luar dulu. Oke. Tarik. Tarik set. Ini baru bagus. Nah tarik. Posisi tangannya juga enak banget. Titik targetnya. Keker. Tembak. Ini hebat. Fokus. Kayak tadi. Ya, diam. Ke bawah dulu ya. Dari di luar. Ya. Set. Ya. Masih getar, hati-hati masih getar dikit. Tuh, kurang fokus dia. Nah. Bisa kerja sama kalau. Coba. Kurang. Enggak. Sini. Masih gini. Gua ajarin dulu. Ajarin nih, Kak. Gini. Kita ngelihat fokus tuh sekali aja. Nah, habis itu kita meskipun ngadep belakang, dia tetap kena. Mas, ini jago dia. Fokus sekali. Itu karena dia udah fokus. Mindset itu udah bagus. Gua komandan deh. Komandan. Kayak tahu nih, komandan kita yang tercinta. Bagaimana kalau nembak? Wah, pelurunya udah habis nih. Jangan yang lain. Kosong semua. Komandan, izin bertanya. Ini kan untuk senjata yang laras panjang. Kenapa bagian ini dinamakan laras? Laras itu kan nama perempuan. Kenapa nggak Mujiono atau... Ya, karena dia bentuknya indah ya, ada polkadotnya. Oh. Makanya namanya laras. Identik sama cewek ya? Iya. Namanya laras. Oh. Laras panjang karena memang bentuknya panjang. Nah, kalau dia bentuknya agak pendek, bukan laras panjang. Apa? Laras hati. Laras hati. Laras hati, berkelana, iris janji. Gitu ya. Ya. Bagus, pertanyaannya bagus. Ya. Kamu kayak Andika. Ya, dan saat itu. Dan ini kenapa disebutnya magazine, Dan? Karena itu dari Amerika ya. Karena kalau dari Arab bukan magazine. Apa? Magadir. Ya.